Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus yang terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopori. Medcom.id, a part of Media Group Network.